لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بشيرًا ونذيرًا بين يدي ساعة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وولاه أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Di antara nama Allah Azza wa Jal yang perlu untuk kita ingat supaya ia memperkukuhkan iman kita dan membetulkan perjalanan kita di dalam hidup ini ialah nama Allah Ar-Razzaq, iaitu Allah yang Maha memberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, innallaha huwar razzaq dzu quwwatil matin. Allah taala lah ar-razzaq, yakni yang memberi, yang Maha memberi rezeki, yang mempunyai kekuatan yang sangat kukuh. Allah mengingatkan tentang hakikat rezeki kepada kita di dalam Al-Quran, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanmu ia membentangkan rezeki kepada sesiapa yang ia kehendaki, dan dia juga mengurangkan kepada sesiapa yang ia kehendaki. Oleh kerana saban hari manusia bekerja, manusia mencari daripada harta dunia, makanannya, rumahnya, tempat tinggalnya, kenderaannya, maka sebahagian manusia menyangka bahawasanya apabila disebut perkataan rezeki, ia terbatas kepada makan minum, duit ringgit, rumah dan kereta semata-mata. Tetapi rezeki yang datang daripada Allah Azza wa Jal adalah segala-gala kurniaan Allah. Anak merupakan rezeki, isteri merupakan rezeki, keselamatan merupakan rezeki, kebahagiaan merupakan rezeki, keamanan merupakan rezeki, kasih sayang, cinta merupakan rezeki. Allah Subhanahu wa taala berikan itu kepada sesiapa yang dia kehendaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila menceritakan tentang Khadijah isteri baginda, Nabi menyebut, inni qad ruziqtu hubbuha, sesungguhnya aku telah diberi rezeki cintanya. Yakni cinta merupakan rezeki, maka Allah itulah yang menyebarkan rezeki kepada dia sesiapa yang dia kehendaki. Kadangkala dia meluaskan rezeki dari sudut harta kepada seseorang, tidak pula diberikan ilmu pengetahuan, direzekikan ilmu. Kadangkala diberikan anak-anak, tidak pula direzekikan harta. Kadang-kadang diberikan anak isteri, tidak pula direzekikan kasih sayang. Kadangkala diberikan rumah yang besar, tidak pula direzekikan tidur yang lena. Kadangkala diberikan makanan yang enak, tidak pula direzekikan selera yang baik. Allah Azza wa Jalla membahagikan di kalangan hamba-hambanya supaya hamba-hamba itu tahu tentang keadilannya,
Dan jangan ia menyangka dengan kurangnya harta di dalam poketnya berarti Allah telah mengurangkan rezekinya. Janganlah dia sangka dengan sebahagian kekurangan itu berarti Allah tidak menunaikan harapannya. Sebab itu apabila datang seorang mengadu kepada seorang ilmuwan tentang bagaimana Allah tidak merezekikannya apa-apa, dia bertanya, ilmuwan ini bertanya kepadanya, jika ada orang hendak membeli matamu dengan 100,000, adakah kau nak menjual? Dia menyatakan tak. Jika orang nak membeli pendengaranmu dengan 100,000, kau nak jual? Dia kata tidak. Jika orang nak membeli penglihatanmu 100,000, kau nak jual? Tidak. Dibilang-bilang segala yang dimiliki, lalu dia menyatakan sesungguhnya engkau mempunyai aset yang berjuta harganya, yang sebahagian manusia mencarinya. Allah memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki dan dia menghalang daripada sesiapa yang dikehendaki. Dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, sesiapa yang Allah berikan rezeki, ia berkait dengan beberapa perkara. Yang pertama, Allah berikan rezeki kepada sesiapa yang berusaha mendapatkan rezeki. Allah buat peraturan bagi alam ini. Orang-orang yang tidak berusaha tidak dapat. Seorang nelayan yang turun dengan kelengkapan ke laut, dia akan mendapat ikan. Tidak mungkin seorang yang tidur di rumah untuk mendapat ikan. Seorang yang bercucuk tanam, ia akan mendapat tanam-tanaman. Tidak mungkin seorang yang tidur dan bersembang di kedai kopi, dia mendapat buah-buahan ataupun hasil tanaman. Allah meletakkan peraturan, sesiapa berusaha, dia memberinya. Seorang kafir yang berusaha, diberikan rezeki kepadanya. Seorang Muslim yang bersolat tanpa berusaha, tidak diberikan rezeki tertentu kepadanya. Itu peraturan alam yang Allah buat. Kemudian Allah berkuasa di atas hal itu semua. Boleh tak Allah memberikan rezeki kepada siapa yang tidak berusaha? Kuasa Allah Azza wa Jalla. Boleh tak dia mencampakkan kurniaan kepada orang yang sedikit usahanya kerana kerana kehendaknya Allah Azza wa Jalla nak memberi? Boleh saja dengan kebesarannya. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita bahawasanya yang memberi, walaupun alam ini ada peraturannya, tetapi akhirnya seseorang hendaklah membalikkan hak untuk memberi kepada sesiapa yang Allah kehendaki itu pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebahagian orang yang mendapat gaji yang banyak kerana dia lebih rajin bekerja dan lebih bijak daripada sebahagian yang lain. Sebahagian manusia turun dengan kerja yang begitu teruk di jalanan, memikul bebanan kerja dan bebanan yang jauh lebih berat, tetapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan wang yang dia dapat adalah kurang. Pun begitu, bukan berarti Allah telah menghadkan rezekinya dalam masalah yang lain. Mungkin Allah memberikan kepadanya kebahagiaan yang tak diberikan kepada orang yang berada di dalam rumah yang besar dan kereta yang mewah. Allah Azza wa Jal mengingatkan kita tentang hal ini supaya kita tahu akhirnya yang memberi itu adalah milik Allah Azza wa Jal. Supaya kita tidak menjadi seperti Qarun yang menyebut qala innama utituhu ala ilmi indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa akthara jam'a. Qarun berkata, sesungguhnya segala harta yang aku perolehi ini adalah daripada kebijaksanaanku sendiri. Tidakkah dia tahu bahawasanya Allah telah memusnahkan sebelumnya beberapa kurun manusia-manusia yang lain yang lebih kuat daripadanya dari segi kekuatan dan lebih banyak dari seginya darinya dari segi harta? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang hal ini setelah kita tahu bahawasanya Allah memberikan rezeki sesiapa yang dikehendaki.
dan dia berikan berdasarkan peraturan alam yang dia mau. Nabi menyatakan dalam hadis Muslim, innallaha qasama bainakumul akhlaq kama qasama bainakumul arzaq wa innallaha azza wa jall yu'ti ad-dunya man man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti ad-din illa man yuhib. Sesungguhnya Allah membahagi-bahagikan akhlak seperti mana dia membahagi-bahagikan rezeki. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada sesiapa yang Allah sayang dan kepada siapa yang Allah tak sayang. Tetapi Allah tidak memberikan agama melainkan kepada sesiapa yang dia sayang sahaja. Sesiapa yang Allah jadikan rezekinya banyak tapi tidak direzekikan iman kepadanya, tidak direzekikan perasaan cinta kepada Allah dan Rasul, nak kepada agama, sukakan beribadah kepada Allah, ingin kembali pada Allah, beristighfar, sukakan majlis-majlis ilmu, dia jangan sangka dengan banyaknya hartanya tanda Allah sayang kepadanya. Kerana Nabi menyatakan Tuhan beri dunia, Allah rezekikan dunia ni pada siapa yang Tuhan suka dan dia tak suka. Tetapi dia tidak rezekikan agama melainkan kepada orang yang ia suka. Maka para ulama menyebut bahawasanya ada dua jenis rezeki. Yang pertama ialah rezeki amah, rezeki umum. Allah berikan rezeki dunia, harta dunia, kekayaan dunia. Muslim, bukan Muslim, kafir, semua Allah bagi. Siapa usaha dia bagi. Ada juga yang berusaha dia tidak bagi dengan kebijaksanaan dan kehendaknya. Yang sembahyang, yang tak sembahyang dia bagi. Jangan kita tanya, pasal apa ada orang tak sembahyang lebih kaya daripada kita? Dia bagi. Karena dia itu bukan urusan. Karena itu bukan tanda ia sayang. Tetapi ada satu bahagian yang dinamakan ar-rizqul khas, rezeki khas, iaitu iman, kebahagiaan di dalam jiwa, ketenangan, nikmat, kemanisan iman, kemanisan hubungan dengan Allah. Tidak Allah berikan melainkan hanya kepada hamba-hambanya yang terpilih. Dan Allah Maha tahu untuk memilih siapa yang dia mahu. Oleh kerana itu kita kena berusaha untuk memperolehi iman. Kerana ini adalah rezeki khas. Kita tidak akan mati sehingga sempurna rezeki kita. Nabi SAW menyebut dalam hadis, inna ruhal quds nafasa fir ra'i innahu lan tamuta nafsan hatta tastakmila ajalaha wa tastau'iba rizqaha. Sesungguhnya ruhul quds telah membisikkan ke dalam jiwaku bahawasanya suatu jiwa tidak akan mati, nyawa tidak akan mati sehingga cukup ajalnya dan dia telah sempurnakan rezekinya. Maka dengan itu, maka Allah Azza wa Jalla ajar supaya kita sentiasa memohon kepadanya. Manusia tak sama yang memperolehi. Ada yang keluar bekerja dengan pekerjaan yang sama, kadar yang dikurniakan Allah tidak sama. Peralatan sama, kapal yang sama, laut yang sama, pergi menangkap ikan hasilnya tidak sama. Tuhan memberikan rezeki dengan cara yang dia kehendaki. Dan kemudian alam mempunyai peraturan, ada masa ikan lalu di pada satu tempat, ikan tidak lalu pada tempat yang lain. Tetapi sedikit ataupun banyak rezeki bukanlah segala-galanya punca kepada kebahagiaan manusia. Sebahagian rakyat bawahan tidur lebih lena daripada mereka yang menjadi raja dan sultan yang hidup di dalam istana mewah mereka. Sebahagian orang bawahan ini lebih bahagia daripada menteri dan orang-orang besar yang kita lihat berada dalam kereta yang besar dan wang yang banyak. Allah merezekikan harta kepada sebahagian manusia
tidak pula direzekikan kepadanya kebahagiaan menurut kadar yang dikehendaki. Dan alanglah akad, sangat bahagialah insan apabila Allah merezekikan kepadanya harta dan direzekikan kepadanya kebahagiaan. Kemudian agama tidak pula menyuruh untuk kita duduk di rumah kita dan tidak pergi bekerja. Agama menyuruh kita keluar bekerja. Agama suruh kita mencari rezeki. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Nabi kata, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulin la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdu khimasa wa yaruhu bitana." Jika kamu benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar, benar-benar bergantung kepada Allah dengan pergantungan yang sebenar, nescaya Allah akan merezekikan kepada kamu seperti mana dia merezekikan burung yang pada waktu pagi ia keluar dalam keadaan lapar, petangnya pulang dalam keadaan kenyang. Sebahagian orang menggunakan hadis ini untuk menyatakan kita tak payah kerja kalau tawakal ke Allah, rezeki kita datang. Ini tidak benar. Hadis ini Nabi berikan perbandingan burung. Burung tidak duduk di dalam sarangnya, dia keluar mencari rezeki. Tetapi dia keluar dengan bertawakal kepada Allah. Dia keluar di dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, tujuan saya menceritakan hal ini kerana di dalam keadaan manusia memburu makanan yang hendak dimakan, wang di dalam poketnya, memburu untuk membayar harga rumah dan kereta yang dipinjam dan dibelinya. Janganlah kita berfikir bahawasanya kebahagiaan kita semuanya terikat dengan wang ringgit. Dan janganlah kita merasakan apabila kita telah berjaya mempunyai wang yang banyak, bererti maka sempurnalah tanggungjawab kita. Kebahagiaan, rezeki Allah bukan sahaja wang. Rezeki Allah dibahagikan berbagai-bagai cara. Dalam kita meminta Allah memberikan rezeki dalam bentuk kebendaan, hendaklah kita tidak lupa meminta Allah memberikan rezeki iman, kesyukuran, kebahagiaan. Ada orang memiliki isteri, Allah tak rezekikan cinta isteri kepadanya. Ada orang ada 10 anak, Allah tak rezekikan sayang anak kepadanya. Maka rezeki Allah berbagai-bagai. Dan di dalam kita mencari rezeki, kita jangan lupa untuk bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, bergantung pada Allah. Maka pastikan kita mencari yang halal. Maka tidak wajar seorang Muslim keluar daripada rumahnya bekerja dalam keadaan dia tidak menunaikan salat subuhnya. Dalam sibuk dia bekerja yang tidak hadir untuk salat Jumaat. Dalam sibuk siang dia bekerja, tidak salat zuhur dan tidak salat asar. Ada yang pulang keletihan, tidak salat maghrib dan isya, kerana dia rasa kerjanya mencari rezeki dan dia rasa kekuatan rezeki berada di tangannya. Bila dia rasa wangnya banyak, dia rasa rezeki telah sampai. Sedangkan ramai orang yang hartanya banyak, Allah merampas sebahagian kebahagiaan yang lain. Maka marilah sama-sama kita merenung perjalanan hidup kita dan rezeki yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Allahumma salli wa sallim ajdwani wa la'ibaka fadl wa barik bi jalalika wa kamalika ala zayni wa jani wa ashrafi ibadi abil qasim sayyidina wa
arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Faya ayuhal ikhwatul mu'minun tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, oleh kerana tidak sama setiap orang yang keluar mencari rezeki diberikan rezeki yang sama. Ada orang hidup dalam negeri yang miskin, lebih miskin daripada kita seperti di Indonesia, di Bangladesh dan seumpamanya. Mereka mungkin bekerja lebih teruk pada kita, tapi mereka tidak memperolehi lebihan seperti kita. Ada negara yang miskin, kemarau, tidak cukup airnya seperti sebagian negara Afrika. Mereka bekerja mungkin lebih daripada kita, tapi pendapatan tidak lebih daripada kita. Ada negara kerjanya sedikit daripada kita, seperti negara-negara kaya, negara-negara barat, negara-negara teluk, yang Allah berikan kelebihan harta yang lain. Maka manusia sendiri di kalangan kita yang keluar mencari rezeki tidak sama. Manusia jika memikirkan setiap sen yang ia dapat, maka ia berada di dalam keadaan kegelisahan. Setelah agama menyuruh kita bekerja mencari rezeki, agama ajar satu perkara dalam kehidupan yang dinamakan dengan qanaah. Qanaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kifafa wa qanna'ahu Allah bima atahu." Beruntunglah orang yang telah menganut Islam, kemudian diberikan rezeki yang cukup, kemudian dia qanaah, dia menerima, perasaannya akur terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Dia bersyukur kepada Allah. Maka orang ini tidak keluh kesah. Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata, "Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya." Sesiapa yang bila berpagi-pagi dia aman kehidupannya, sihat badannya, ada makanan dia untuk hari itu, kata Nabi, seakan-akan telah dihimpunkan untuknya dunia. Telah dihimpunkan untuknya dunia. Maka dengan itu, sebagai seorang Muslim, dalam kegawatan kita bertarung dengan kehidupan, marilah kita menyimpan satu ajaran Allah, iaitu satu sifat qanaah. Apa yang Allah beri kita bersyukur. Bukan kita menolak perkara yang tak ada, bukan kita menolak untuk berusaha lebih, tetapi kita berterima kasih terhadap apa yang telah Allah berikan. Kita mungkin boleh mengkritik majikan kita, boleh mengkritik kerajaan dengan kenaikan yang dilakukan, tetapi kita tidak mengkritik Allah Azza wa Jalla. Kita tidak mempertikai Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah Azza wa Jalla membahagi-bahagikan rezeki dengan cara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Apabila hamba itu bersyukur terhadap pemberiannya, maka dia akan membahagikan kebahagiaan, mencampakkan kebahagiaan dalam jiwa, apa yang tidak dicampakkan kepada orang lain. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahli kafarata wal munafiqin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma rudda kaidahum wa farriq jam'ahum wa shattib kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabika ya qahhar ya muntaqim.
Ya dzal jalal wal ikram. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikri hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas sami'ul 'alim. Allahu akbar.